Ratusan warga Desa Dharmasuci Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal menggelar acara sedekah bumi dengan mengarak gunungan berisikan hasil bumi dan pusaka desa. Gunungan hasil bumi diarak dari mulai pusat desa hingga ke kantor Desa Dharmasuci yang masih dalam tahap pembangunan. Tidak hanya gunungan dan pusaka berupa kentongan, arak-arakan juga diikuti kreasi para pemuda desa setempat. Warga dengan berbagai pakaian organisasi juga ikut memeriahkan agenda sedekah bumi tersebut. Usai diarak gunungan hasil bumi dari seluruh warga RT dan RW di Desa Dharmasuci menjadi rebutan warga hingga saling berdesak-desakan untuk berebut hasil bumi yang dipercaya membawa berkah. Kepala Desa Dharmasuci, Mulyanto, mengatakan tradisi sedekah bumi dilakukan rutin setiap tahun di bulan Muharram, di mana ada tradisi penyajian air ruatan dari 7 sumber mata air yang didoakan terlebih dahulu oleh sesepuh desa hingga tokoh di Desa Dharmasuci. Acara ruat bumi dimeriahkan oleh gamelan dan malam harinya digelar wayang Kitaryo Cerito dari Desa Balamoa. Wanudi, Tim Kabar Beritaku, mengabarkan.